KBR TV, media informatif pembangunan daerah. Operasi pemantauan penyakit masyarakat pasangan non-muhrim yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Polres Polewali Mandar, TNI, BRIMOB, Satpol PP, Departemen Agama, dan Dinas Kesehatan. Tepatnya pada malam Minggu 23 April 2022. Sasaran dari operasi pemantauan ini dilakukan pada dua lokasi, yaitu kos-kosan sekitaran Kecamatan Polewali dan Wonomulyo. Mengamankan tiga pasangan non-muhrim, berasal dari Wonomulyo dan Kecamatan Polewali. Setelah dilakukan penyaluran bantuan permakanan anak dan lansia terlantar di lor panti, Dinas Sosial beserta gabungan lainnya melanjutkan operasi pemantauan penyakit masyarakat pasangan non-muhrim pada malam hari, serta melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Faisal, Kepala Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial Disabilitas dan Panti, mengatakan operasi pemantauan ini sebagai bentuk upaya preventif dalam menekan pergaulan bebas serta penanggulangan penyakit menular atau HIV. Mengincapai itu untuk mengurangi itu pasangan-pasangan memuring itu yang berkeliaran. Untuk mengincapai. Yang kita capai itu bagaimana Kabupaten Polewali Mandar bebas dari dari pasangan-pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat Islam yang sebenarnya. Lebih lanjut, dirinya juga mengungkapkan akan dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dalam rangka menciptakan keamanan, mengurangi penularan penyakit menular, dan ketertiban masyarakat. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.